Oke teman-teman ya, selamat siang ya. Sekarang kita coba muter-muter ke daerah Cemagi teman ya. Ini salah satu tempat wisata baru ya. Tempat wisata baru, pantainya sangat indah sekali. Sebenarnya nggak baru sih, cuma beberapa air ini sangat ramai sekali karena pantainya sangat bagus sekali teman ya. Ini ada gerbang ya, gerbang masuk. Selamat datang di Desa Cemagi. Ini dari sini perkiraan perjalanan ya teman-teman ya, kalau kita mau masuk ke pantai, sampai ke pantai nanti perjalanan kurang lebih 5 menit kalau naik motor ya, kalau agak cepet ya. Tapi kalau kita pelan-pelan seperti ini biar nikmati pemandangan sekalian, mungkin bisa 10 menitan lah. Coba kita tes aja ya biar nggak ngobrol panjang-panjang. Kita cek di daerah sini, ini ada pantai yang bagus sekali teman-teman ya. Nanti di ujung, tambang ujung ini tambah bagus pemandangannya, sangat indah sekali. Nanti di dalam sekarang tuh udah banyak wisatawan tuh udah lari ke sini, tempat-tempat tinggal, terus villa-villa di sini udah banyak. Nanti di dalam itu udah pembangunannya dikebut ya. Kalau di agak ke depan sini masih ada itu ya, perumahan penduduk desa di sini ya, Desa Cemagi ya, warga lokal seperti itu ya teman ya. Nah nanti di depan, nanti udah banyak sekali, nanti pembangunannya sangat cepat sekali di sini. Kita lurus aja nih teman ya, Jalan Pantai Mengening namanya ya. Kita masuk, kita lurus seperti ini teman ya, Balai Kembar Pasek Cagel Cemagi. Ini balai desanya ya, di kiri kita tadi. Kita sekalian update teman ya, pemandangan dari Cemagi. Saya sudah lama sekali nggak update video di sini. Sebenarnya saya pernah buat video di daerah sini. Sekalian nanti saya buat ulang lagi video gimana sih sekarang situasi terkini dari Cemagi. Mungkin teman-teman belum pernah ke Cemagi, nanti pantainya tuh bener-bener indah teman-teman ya. Nanti di dekat pantai kita buat part berikutnya ya, kita buat video di sana. Saya kurang tahu jam berapa sih mulai rame. Sepertinya kalau di daerah pantai itu biasanya yang cukup rame itu di jam-jam sore ya, sekitar jam 3 jam 4 sore itu udah mulai rame. Kalau jam panas-panas gini kebanyakan sih pantai yang buat surfing yang rame itu, yang berjemur, yang ada payungnya biasanya. Nah, itu ada bule lagi duduk santai ya di warung ibu-ibu yang di sini. UMKM apa namanya itu. Saya kurang begitu familiar usaha dari orang-orang di sini ya. Nah, itu banyak-banyak itu ya. Waduh, pohon beringinnya besar sekali teman ya. Kita lurus saja teman ya. Ini masih lumayan ya perjalanan kita ini ke Pantai Cemagi. Ini ada disewakan garasi, ini kantor LPD ya barusan tuh ya. Kantor LPD, ini ada restoran juga di kiri jalan. Sebentar, ini ntar lagi nanti udah wilayahnya itu ya. Sebentar lagi ini udah wilayahnya villa-villa ya. Udah dikontrakan banyakan, apa tuh tanahnya tuh udah pada dikontrakin bule-bule ya. Investasi seperti itu, banyak tamu wisatawan tuh banyak yang tinggal di Bali tuh rata-rata dia sewa tanah. Sewa tanah terus dibangun dengan hotel, restoran, villa seperti itu. Jadi bangunannya sangat mega-mega sekali di sini. Lah itu terlihat ya, ada di tengah itu ada villa itu ya. Villa kayak gitu teman ya. Atau restoran itu ya. Kelihatan sih kayak bukan restoran sih, tengah sawah gitu ya. Enak sebenarnya ya. Kalau nggak kena banjir, kayaknya sih nggak ada banjir sini. Di tengah sawah. Nanti kalau padinya udah ditanam jadi hijau, terus nanti kalau padinya udah menguning seperti emas, nanti pemandangannya bagus sekali. Punya rumah di tengah sawah ya. Anginnya kalau siang-siang gini, waduh enak sekali, angin sepoi-sepoi ya, bener-bener enak. Ini ntar lagi kita udah masuk ke daerah pantai teman-teman ya. Masih ya paling 3 menit kita masih lurus ini teman-teman ya. Ini ada Balai Desa Banjar Mengening, ada itu ya, Banjar Mengening barusan. Kita update dari pantai. Habis ini kita masuk ke area pantai teman-teman ya. Pantai yang ada di sini kita update. Nah ini, ini udah mulai lokasi villa teman-teman ya. Dari sini udah mulai lokasi villa tadi ya, kelihatan tadi banyak villa-villa, rumah-rumah di tengah sawah itu besar-besar gitu lah, itu kanan jalan itu, itu villa, banyak villa di daerah sini. Kalau teman-teman itu pas liburan ke Cemagi, kalau udah masuk ke arah pantai udah mulai banyak bule, banyak wisatawan dari luar negeri yang menyewa tanah lah itu ya. Nih kanan jalan tuh itu ya, bangunan-bangunan seperti itulah itu. Di sana juga banyak bangunan baru-baru,
itu rata-rata villa. Tuh banyak bangunan besar-besar ya teman-teman ya. Bangunannya kalau villa itu ya namanya bangunan bule ya. Tamu wisatawan tuh kalau bangun tuh nggak mikir-mikir lagi. Besar-besar rata-rata bangunannya. Kita belok ke kanan teman-teman ya. Dari sini kita belok kanan, nanti kita coba belok ke sana ya. Kita lihat update di sana. Nah, ini kita menuju ke pantai ini sekarang ya. Kita menuju ke pantai, kita update video dari pantai Cemagi. Siang-siang gini, sekarang jam 1 siang teman-teman ya. Kita coba mantau di daerah Cemagi, agak sepi sih jalurnya sini, memang sepi. Makanya tamu-tamu wisatawan tuh senang sekali kalau ke tempat-tempat sepi seperti ini. Sepinya sepi, benar-benar sejuk gitu kan, dari kejauhan, dari kendaraan motor seperti itu teman-teman ya. Itu arah ke villa ya, banyak villa barusan ya, ke sana tadi. Lah ini rata-rata seperti ini bangunannya, villa-villa ini banyak sekali. Ini udah mulai kerasa nih angin laut. Nah, villa lagi ya. Besar-besar villanya ini, villa juga, villa. Banyak villa di sini. Kalau udah ke pinggir-pinggir seperti ini udah banyak villa yang berdiri. Ini dibangun lagi bakalan jadi villa lagi. Nanti sebentar lagi mungkin di pertengahan 2023 ini udah full villa semua nanti ya ke daerah sini. Sebentar lagi, nggak akan lama kok. Biasanya pembangunan tuh sangat, lah itu lihat tuh di kanan jalan tuh villa besar itu. Bangunannya sangat besar-besar tuh, luas ya. Dua lantai ya, kelihatan ya, teman-teman ya. Ada rooftopnya juga di atas ya. Besar-besar teman-teman ya. Ini udah area pantai nih. Kalau udah di dekat pantai sini, wisatawan banyak. Banyak mendirikan villa seperti itu. Nah, sebentar lagi nyampe ya. Sebentar lagi kita masuk ke pantai. Ini ada ombak Cemagi Beach. Ini villa juga ya. Villa atau restoran ini. Ombak Cemagi. Tanjung Bali. Kita belok ke kanan nih teman-teman ya. Kita belok kanan. Kita masuk ke daerah pantai. Nah, ini perjalanan kita tadi ya sekitar nggak sampai 10 menit teman-teman ya. Padahal kita pelan-pelan ya, itu udah kelihatan pantainya teman-teman ya. Udah kelihatan pantainya. Kita update video dari Pantai Cemagi, pantai yang cukup baru ya. Ini salah satu pantai baru juga di tahun 2022 nih ya. Nah, seperti ini teman-teman ya pemandangannya. Kalau jam segini masih agak sepi teman-teman ya pemandangannya ya. Pemandangannya masih agak sepi teman-teman ya. Coba kita pantau-pantau ke sana dulu ya. Nah, karena ini jam-jam siang gini emang jarang di sini. Karena fasilitasnya kurang bagus juga. Karena mereka rata-rata apa namanya? Tempat restorannya ini masih dibuka jam sore-sore seperti itu ya. Kalau udah sore-sore nanti baru buka ini. Masih tutup semua ya. Masih banyak yang tutup ternyata teman-teman ya. Ini masih banyak yang tutup ternyata teman-teman ya. Jam-jam segini sore baru rame, karena bukanya rata-rata sore sampai malam di sini. Makanya ada lampu-lampu di kiri jalan kita nih, lampu-lampunya nih. Ini di beroperasinya sore sampai malam. Jadi kalau jam segini nggak ada tamu wisatawan di sini, nggak kelihatan ya wisatawannya sini ya. Malam lebih ke arah tanah lot lebih rame ya. Sepi ya teman-teman ya. Padahal ini tempat wisata yang baru ini di daerah sini. Itu masih ada pacaran ya. Seperti ini teman-teman ya, kita muter aja, kita tutup dulu nanti di depan ini ya, kita tutup.